Flat nih. Ada nampak? Nampak sih. Ya. Oke, yang minggu yang hari Ahad lepas, kamu udah tahu yang ideal transformer, practical transformer ni maksudnya yang actual punya condition lah, actual yang punya keadaan semasa dia punya beroperasi. Oke, so kamu ada resistor dia. JXM dengan RM, lepas tu RP, JXP ni adalah untuk secondary, yang JSS, RS ni adalah untuk secondary. So ini yang equivalent circuit. Okay, so bila kamu situ tu, formula yang kamu perlu faham adalah ini, yang kamu kena ingat, R equivalent, ini maksudnya ini kita refer pada primary, R equivalent T, maksudnya refer pada primary. Sekejap eh. Okay, so dia refer pada primary formula dia. R equivalent. So RP plus A square times RS, R secondary. Dan X equivalent T primary sama dengan XP campur A kuasa 2 X secondary. So ni satu formula untuk refer pada primary. Kalau untuk refer pada secondary punya E equivalent S and S kecil tu, maksudnya formula dia adalah RP bagi A kuasa 2 plus RS. Nah, sebab kamu refer pada secondary. And then untuk X equivalent S sama dengan XP bagi X kuasa 2 campur XS. So itu dua formula yang kamu kena ingat lah untuk practical condition, untuk refer pada primary and refer pada secondary. Okay. So contoh kamu boleh tengok sendiri, saya dah explain yang lepas. Biasa normally dia akan bagi parameter-parameter tersebut lah. RP, SP, RX, SS, RM, XM, and then kamu kena cari nilai-nilai yang ditanya, yang disoalkan. Nah, maksudnya refer pada primary, refer pada secondary dan sebagainya. Okey, yang ni kamu recall balik nanti. Lepas tu kamu pun dah belajar mengenai circuit parameter. Maksudnya kamu ada short circuit test dengan open circuit test. So ini pun ada dia punya formula yang tersendiri. Maksudnya kalau untuk short circuit, parameter yang kamu kena cari biasanya adalah, yang kamu ukur adalah applied voltage V secondary, V short circuit, and then winding current I short circuit, SC tu short circuit eh maksudnya, and then input power P short circuit. So kamu akan kira benda tu, and then the measurement are used to calculate R equivalent and J X equivalent, which refer to the high voltage side. And then formula yang kamu perlu kena faham dan ingat ini adalah ini parameter dia, formula dia. Impedance Z equivalent sama ZSC short circuit, VSC bagi ISC, and then
R resistant equivalent dengan power short circuit bagi dengan I kuasa 2 short circuit. And then X equivalent sama dengan punca kuasa 2, Z equivalent kuasa 2 tolak R equivalent. So maksudnya atas tu kamu dah kira Z dengan R sama akan dapat X. Okay, itu lagi satu formula. And then untuk open circuit, normally at high voltage side, maksudnya pada primary and secondary. So maksudnya kamu akan measure applied voltage V open circuit. Maksudnya open circuit lah. I open circuit and then power open circuit. So therefore Rm and Xm which refer to the voltage side, low voltage. Kalau yang untuk short circuit tu refer pada high voltage. So formula yang kamu kena ingat adalah ni. Power open circuit sama dengan V open circuit darab I open circuit cos theta. Okay. And then theta ni kamu inversekan lah dia. Arrange balik, semua akan dapat formula dia ni. And then IR sama dengan I open circuit darab cos theta open circuit IX I open circuit sin open circuit. So ini lagi satu formula untuk yang open circuit lah. So last kali kamu akan dapat Rm sama dengan V open circuit bagi IR, Xm V open circuit bagi dengan IX. Ini formula untuk open circuit. Okay, so yang example ni hari tu saya dah explain, kamu refer balik. Basically, kamu just ada data tu kan. Data-data yang diberi tu, parameter ni semua dibagi. So, kamu just masuk dalam dia punya formula je. Kamu ingat dia punya formula and then kamu masukkan dia punya data-data tu tersebut, dapatlah dia punya jawapan. Senang aje. Okay. 9 ni pun dah. Okey, ni pun dah ni. Okey, bila kamu dah ada yang dah tahu semua tu, maksudnya kamu ada ideal transformer, practical transformer, lepas tu parameter untuk transformer untuk litar tu macam short circuit parameter, open circuit dengan parameter semua kamu dah tahu, dah faham. And then kamu ada lagi satu, biasanya mesti ada losses. Kan? Maksudnya kalau kamu 100% input, output dia mesti ada loss. Sebab dia bukan ideal. So dia punya losses tu ada apa yang nama losses tu? Okay, basically dia ada dua jenis losses dalam setiap mesin ni. Tak kira lah mesin jenis apa kan. Yang pertama iron losses, maksudnya P iron, iron losses sama dengan IRM kuasa 2 darab RM. Ini untuk iron losses eh. And then ataupun V open circuit, I open circuit cos theta open circuit. Ini formula lagi satu. Lepas tu kamu punya ada copper losses. Copper losses. Kan? Sebab kamu punya winding tu gunakan copper, copper wire. So dia akan ada copper losses. So formula dia adalah I1 kuasa 2 R1 campur I2 kuasa 2 R2. I1 ni adalah untuk primary punya lah. I1 kuasa 2 darab R equivalent primary sama dengan I kuasa 2 I2 kuasa 2 R equivalent secondary. Sebab dia power dia sama kan. Power input sama dengan power output.
Maksudnya yang primary ni power dia sama dengan yang secondary output. Ha. Okey, bila ada losses, mesti ada kecekapan ataupun efisiensi, kan? Kamu nak kira dia punya berapa kecekapan kamu punya mesin. Okey. Ataupun kamu punya transformer. So dia punya formula adalah kecekapan ni, efisiensi ni, output power sama dengan bagi dengan input power. P out bagi dengan P in. Okey, P out ni apa? P out ni adalah P in, maksudnya apa yang kamu supply tolak dengan kamu punya loss. Ha, itu sama dengan P out lah. Oh, contohnya kamu masukkan 100 and then loss kamu 10. So P out kamu adalah 90, 90 watt ke 90 kilowatt ke. So bergantung dia punya unit lah. And then bagi dengan P in. P in maksudnya apa yang kamu masukkan. So itu adalah dia punya efisiensi, kecekapan. Okay, so formula yang atas tadi kamu dah tahu. P out dengan sama dengan VA cos theta. Input power untuk input P in sama dengan output power campur total loss. Ha, ni samalah ni. So total loss kamu ada dua tadi. Kamu ada copper loss dengan core losses. Okay, maksudnya copper loss tu energy dissipated in the resistance of winding. Ha, so itu adalah kamu punya winding tu pun ada losses. Lepas tu dekat P core losses. Maksudnya kamu punya core kan, transformer ada core dia tu. So dia ada losses dia macam eddy current, hysteresis dan sebagainya. Okay. So ini untuk simple lah, efisiensi ni senang je kan, formula dia. Okay, yang ini lagi satu parameter iaitu voltage regulation. Apa itu voltage regulation? The purpose of voltage regulation is actually to see what is the voltage being dropped in the secondary winding between no load and full load condition. Maksudnya kita nak tengok kalau tak ada beban voltage dia berapa. Kalau ada beban voltage dia berapa. Ha, itu dia punya maksud voltage regulation ni. So dia punya itu adalah VR, voltage regulation. So voltage no load, V and L no load, tolak voltage full load. Ha, bagi dengan voltage no load. So maksudnya kalau voltage no load, contoh voltage no load 50. Tak ada beban kan, kamu tak pasang dari transformer tu, kamu tak pasang beban. So voltage dia 50, contoh. And then bila kamu pasang beban, voltage dia, contoh dekat transformer tu kamu letakkan mesin basuh ke dan sebagainya, voltage-nya 30. So kamu no load 50, tolak full load 30, bagi dengan 50. Ha, itu contoh dia lah. Ha, so condition dia akan macam ini. Kalau kamu refer to primary side, okay, maksudnya kamu ada resistance satu untuk primary, ini X inductance untuk primary, lepas tu kamu ada AV2 ni adalah kamu punya load. Okay, so V1 ni adalah kamu punya input tolak AV2, maksudnya AV2 ni kamu punya load lah. And then bagi dengan V1. V1 kamu punya input ataupun V no load. Kalau untuk secondary, ni R02, X02 ni untuk secondary, dia punya formula kena bagi. VR V1 over A tolak V2. Ha, kalau yang atas tu darab A V2 kan. Ini macam yang tadi tu, yang apa,
reflection yang formula yang tadi kan, R equivalent secondary, X equivalent secondary itu kan sama dengan XP bagi dengan A kuasa 2 campur XS. Ah, dia lebih macam itulah formula ni. Okey, mana tadi? Ah, ni kan formula dia. Lepas tu bagi dengan V1 over VA. Okey, so kalau kamu nak lebih faham penggunaan formula ni, kita tengok dia punya contoh. Okey, tengok contoh 9. Example 9. Calculate the terminal V1. Kita nak cari V1 and voltage regulation VR if a load 0.8 power factor membelakangi, kalau leading mendahului, connected to 2400 V volt side. So kita abaikan magnetizing impedance. Okey, so kamu tengok yang contoh 9 tu, kamu dah kira tadi. Contoh 9 soalan dia apa? Kamu dah bagi formula tu. Okey, kamu tengok. So load is connected to secondary side. Okey. Maksudnya kamu ada load dekat secondary. Kamu refer soalan 9 tu. Okey. So S kalau ikut soalan 9 tu adalah 100 kVA dia punya rated transformer ni, S ni. V2 dia bagi itu adalah 2400. Ni V2 ni 2400. Kamu tengok soalan 9 yang atas. Soalan 9, example 9 yang ni. Sekejap eh. Ah ni. 100 kVA, lepas tu 120/2400. So kamu masukkan situ untuk current, power bagi dengan voltage. P sama dengan IV. So sekarang kamu nak cari I2, maksudnya current dekat secondary. So kamu bagi 100 kVA bagi 2400, kamu dapat 41.67. Cos, negatif cos 0.8. Sebab dia negatif cos ni kenapa? Lagging kan? Dia membelakangi. If a load at 0.5 power factor, lagging. Maksudnya dia lagging tu kamu letak negatif cos 0.8. Kalau dia leading, kamu just cos 0.8 je lah. Okay, so kamu dapat 41.67. Maksudnya 100 ni bagi 2400 dapat 41.67. Lepas tu angle dia negative cos invert cos ni kan dapat 36.87. So bila kamu convert pada dalam bentuk rectangular, yang ni bentuk pola, bentuk kutub, pole. Kamu change pada rectangular, kamu dapat 334 tolak J 25 ampere. So kalau mau nak tukar ni, faham tak ni? Macam mana nak tukar daripada rectangular ke pola ni? Ataupun daripada pola ke rectangular? Ada ingat lagi belajar ni? Tak ingat saya. Tak ingat eh. Okay, so sekarang kalau 41.67 ni adalah dalam bentuk pole. Kan? Maksudnya dia magnitude. Kalau kamu nak cari A ni, ni katakan A kan, A campur JB, contoh JB lah. A ni bentuk realnya, J bentuk imaginary. Okey, so sekarang kamu nak cari A. A yang 3/3 ni, A sama dengan dia punya itu adalah 41.67 magnitude dia ni cos theta. Cos theta ni angle ni lah. Formula dia A sama dengan
magnitude darab cos theta. Cos theta tu angle ni. Okey, untuk yang JB ni, JB sama dengan magnitude 41.67 darab sin theta, sin angle, sin 36.67. So it, kalau kamu nak tukar pada bentuk rectangular. Kalau kamu nak tukar daripada rectangular kepada pole, kan? Kamu kena cari magnitude pula. Magnitude maksudnya katakan magnitude dia A sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 ni A campur B kuasa 2, punca kuasa 2. So kamu dapat magnitude. And then kamu nak dapat angle dia adalah tangent theta sama dengan B over A. Maksudnya 25 bagi 33.4 tangent theta. So theta dapat dengan tangent inverse B bagi dengan A lah. Ataupun kalau kamu expert, kamu tengok dalam calculator tu, calculator scientific kamu tu, macam mana nak tukar daripada pole kepada rectangular, rectangular pun pada pole. Basically formula ni macam gitulah. Kadang kamu tengok ni tak faham kan macam mana dapat benda ni. So kamu kena recall balik macam mana nak tukar bentuk tu. Okay, so sekarang kamu dapat I2. Kan? Sekarang A kamu berapa? Sebab kamu nak cari voltage regulation, kamu mesti ada A. Kan? Formula, formula dia yang atas tadi ni, VR. Okay. Okay, so kamu dapat A maksudnya 120. Bagi 2400, A sama dengan VP bagi dengan VS. Kamu ingat formula yang sebelum ni? Formula tu kena ingat, A tu adalah formula dia VP, voltage primary bagi dengan voltage secondary. Okey, sekarang kamu refer pada primary kan? Okey, kamu tengok litar kamu asal kamu tu, litar yang contoh ni, kamu ada 0.55 ohm, J2.325 mili ohm. Okay. Ini kamu refer bila kamu kira tu, refer yang contoh 9 tu. Yang 9 tu kan, kamu dah lukis. Dia punya untuk refer pada primary. Kamu tengok contoh 9 kamu, yang ni. Dia punya lukisan tu. Sebab itu dia ada 0.55 mili ohm, J2.325 ni. Kamu tengok yang ni. Contoh 9 mana? Contoh 9 ni. Ah, yang ni. Untuk refer pada primary. Yang ni yang refer pada primary. So kamu tengok dia punya tu. Ni refer pada primary. Sekarang kamu nak cari apa? A kamu dah ada. Okey, sekarang kamu nak V1 kan? Kamu nak cari V1. So V1 ni voltage V1 sama dengan I2. Lepas tu kamu darab dengan dia punya rintangan ni kan? Rintangan ni kan? Arus campur dengan voltage dekat V2 protopi ni. Baru kamu dapat voltage dekat V1 ni. Maksudnya voltage dekat sini, V1 sama dengan voltage dekat resistor ni plus voltage V2. Okay, so sekarang I2 ni adalah I2 protopi eh. I2 sama dengan I2 bagi A, okey, darab 0.55 campur 2.35 V2 prostopi ni sama dengan AV2. So kamu masukkan dia punya value. I2 kamu dah kira atas tadi kan?
I2 tadi kamu dah kira ni. Mana I2? Ah, ni I2 ni nilai dia 33.34 tolak J25 ampere. A005. So kamu masukkan dia punya value dekat sini. I2 ni 33 tolak 34 J25 bagi 005 ni A darab 0.55 ni sama J2.35. Lepas tu A 005 V2 2400. So kamu settlekan dia. Ah, dapatlah 1215 campur 1.8 volt. Ini bentuk rectangular. And then kalau kamu nak convert pada bentuk pole, bentuk kutub, dapatlah 12154. Ah, guna yang tadi lah formula tu, tangent. Kamu nak convert daripada rectangular pada pole. So kau menggunakan untuk angle dia, tangent theta sama dengan B 1.8 bagi dengan A 12153. Lepas tu untuk magnitude 121 ni sama dengan formula dia A kuasa 2 ni 12153 kuasa 2 campur 1.8 kuasa 2. Lepas tu square root punca kuasa 2. Kamu dapat 12154. Okay, so voltage regulation dia ikut formula tadi. VR sama dengan V1 tolak AV2. V1. Sebab dia refer pada primary side kan, formula dia. So V1 kamu adalah 12153 ni, kamu masukkan tolak A 005, V2 2400 bagi V1. Darab 100. So dapatlah 1.27%. Itu adalah voltage regulation. Okey, untuk refer pada secondary, kamu refer pada secondary. Ini pada secondary. Ini pun refer pada contoh yang 9 tadi lah. Dia punya secondary. So kamu masukkan juga formula dia. Okey, sekarang kamu nak cari V1 prosopi ni. V1 prosopi ni sama dengan I2. Okey. Darab dengan 0.22 sini. Darab J093 yang ni plus V2 kan. Okey, so kamu masukkan dia punya value I2 kamu dalam order dapat V prosopi ni 2430585.51. So V1 sama dengan V prosopi ni bagi dengan darab dengan A. So V1 prosopi tu yang ada koma dekat atas tu kamu dah dapat dekat atas ni 2430585 campur 25.5 ni darab dengan A. So kamu dapat V1. And then kamu tukar bentuk kutub 2153 1.28. Okay, and then kamu masukkan dia punya formula voltage regulation and VR sama V1 over A tolak V2 bagi dengan V1 over A. So kamu dapat 1215 ni daripada yang ni, formula ni 54 bagi A kamu adalah 005 tolak V2 2400 bagi dengan V1 12154 bagi A 005. So nilai dia sama je 1.27% refer pada secondary. First kamu refer pada primary and then refer pada secondary. Okay, ada tak faham kan ni? Ada confused ke? Boleh? Hai, senyap je. Okey tak okey ni? Boleh, saya boleh. Boleh eh? Okey, kalau boleh kita teruskan. So, yang ini tadi adalah untuk
voltage regulation. So bila kamu dah faham ada beberapa kriteria tadi, yang pertama ideal transformer, lepas tu practical transformer, lepas tu kamu ada parameter dia, open circuit, short circuit parameter, and then kamu ada voltage regulation, lepas tu kamu ada efisiensi. So formula-formula tu kena ingat lah. Basically formula ni kena ingat. Kalau tak ingat sebab soalan dia biasanya direct je. Formula tu apa? Masukkan je dia punya parameter yang diberikan. Okay, so bila dah faham transformer ni, sekarang kita masuk pada auto transformer. Apa itu auto transformer? Okay, auto transformer, kamu tengok refer figure ni. Maksudnya kamu ada transformer tu, ni yang ada coil ni, dua coil ni, lepas tu disambung pada load. Ataupun yang bentuk yang belakangan ni, load dia sambung pada dua-dua coil. Kan? Yang ini, ataupun dia punya explanation, auto transformer is a transformer with only one winding. Maksudnya satu winding je transformer tu. Kan? Contoh macam ni kan. Macam ni, ini kamu sambung pada V, supply voltage. So winding ni adalah yang ni je kamu pakai. Kan? Yang winding satu lagi ni, kamu sambung pada load. Ataupun yang ni. Kamu ada supply voltage ni, terminal ni, dengan terminal ni, kamu supply pada sini je. Lepas tu yang ini kamu winding lagi satu ni, kamu bagi pada load secara selari kan. Ini winding ni selari dengan load. Kalau yang ni, winding ni siri dengan load. Itu dia masuk auto transformer lah. Okay, the low voltage coil is essentially placed on top of the high voltage coil and is called siri. Macam ni tadi kan. Kalau macam ini bentuk siri kan. On top the high voltage coil is called siri. Ni coil ni sambung sini. Kalau yang ini tadi adalah selari. So dia punya connection ni ada either step up dengan step down lah. Apa dia punya advantage auto transformer ni? Pertama dia cheaper, murah. Okay. Auto transformer ni murah. Lepas tu dia adalah more efficient. Kenapa more efficient? Because losses stay at the same while the rating goes up compared to a conventional transformer. Lepas tu lower exciting current, better voltage regulation, VR. Voltage regulation, VR. Okay. So, itu dia punya advantage. Okay, next. Contoh. Kamu tak faham tadi kan apa benda tu? Kita tengok contoh dia lah. So, contoh ni basically kalau soalan dia bagi soalan ni terus je. Gambar ni kamu faham-faham sendirilah macam mana nak lukis kan. Soalan dia bagi dalam bentuk statement and then solution ni kamu kena lukislah gambar untuk lagi faham. Okay. 220/440 voltage transformer ni. Ini transformer. And the rating dia 25 kVA. Frequency 50 Hz transformer. Connected to auto transformer to transform
660 volt to 220 volt. Maksudnya daripada 660 tu nak pada 220. Dia punya drop. Okay, determine the ratio A. Ratio A. Yang kedua, determine the KVA rating of the auto transformer rating. And then with a load 25 kVA, 0.8 lagging power factor, connected to 220 terminal, determine the current and the two transformer winding. Okay, kamu tengok soalan dia tu. First, kamu kena lukis gambar ni, baru kamu kena faham. Okay, so sekarang kamu dia cakap 660, transform 660, maksudnya kamu punya V1 adalah 660, 2, 220. 220 ni adalah kamu punya V2. Okay, so sekarang I1 ni adalah daripada kamu punya supply, daripada V1, I1 ni masuk ke coil ni and then dia berpecah dekat sini. Pecah pada I2. Kan? Pecah kepada dua ke kanan ni and then lagi satu ke kiri ni. Ke bawah. So yang ke bawah ni basically kamu punya voltage tu arrow dia ke atas. So arrow ke atas adalah I2 tolak I1. Okay. So bila kamu selesaikan A, A ni formula dia N1 over N2. Maksudnya kamu punya ataupun V primary over V secondary. So V primary kamu adalah 660. V secondary 220. So kamu bagikan dapat 3. Itu adalah A. Soalan kedua, dia suruh cari rating. Kan? Rating. Ni rating auto transformer. Yang transformer ni dah ada rating sendiri. Yang ni. So sekarang kamu nak jadikan dia pada connected to S. Maksudnya connected as auto transformer. Yang transformer ni kamu buat connection sebagai auto transformer. So the KVA rating of the auto transformer. Okay. So sekarang kamu I1. Okay. I1 ni adalah 25 KVA. KVA ni untuk yang rating first. And ni. 25 kVA ni maksudnya transformer yang original bagi dengan 660 ni V1. So I1 kamu dapat 37.87 current dia. Ni current. Current ni I1, okey. Lepas tu dia suruh cari KVA sama dengan 660, maksudnya voltage darab current. Voltage 660 kan? Ni 660. Current kamu dapat 37.87. Okay. Bagi 1000. Kenapa bagi 1000 ni? Bagi 1000 tu kenapa? Ada siapa yang tahu bagi 1000 kenapa? Kilo. Ya betul. Untuk dapatkan kilo. Kalau kamu tak nak bagi 1000 pun boleh, tapi dia punya unit 25,000 VA. 25,000 VA lah. Tetapi kalau biasa transformer ni sebab dia voltage dia tinggi kan, dia mesti KVA lah biasanya. Okay, so kamu dah selesaikan yang kedua. Yang ketiga, soalan dia lagging power factor to 20 terminal, determine the current in the load. In the load maksudnya kamu nak cari I2. Okay, so sekarang kamu nak cari I2. I1 kamu dah kira. I2 sama dengan rating dia tadi 25 kVA. Bagi dengan 220 je lah. Bagi dengan voltage secondary. So kamu dapat current I2.
So I2 tolak I1 sama dengan 11364 tolak 37 ni kan. Ni dapatlah dia punya current dekat winding sini. Dekat ni N2 ni. Winding dekat N2. Betul. Sekarang kamu ke I1 dah cari sini. Okey. I2 dah cari sini. So I2 tolak I1 ni, kamu nak cari current dekat sini. So kamu dapat I2 tolak I1. So I2 tolak I1 dapat 7577. Okey, next. Habis. Itu je soalannya. Ingatkan apa? Determine the current in the load. Ah, maksudnya current dekat load tu lah. Okay, so kamu dah dapat dia punya jawapan itulah. Okay, faham? Ada soalan? Okay, Haris? Mana Haris? Pergi serapan ke apa? Ya, saya ada, saya. Ada? Ingatkan pergi proton ke apa? Kilang proton. Kamu dekat Tanjung Malim kan, Haris? Haa, saya. Bawa balik juga berpatut. Nanti praktikal boleh lah dekat Proton tu. InsyaAllah. Proton City kan? Haa, ya. Okey. Okey, so yang sebelum ni kita cerita mengenai transformer yang single phase. Kan? Single phase. Maksudnya ada primary and secondary. Dia punya winding primary, winding secondary. So sekarang kita nak masuk pada yang three phase punya transformer. Yang sebelum ni kita cerita yang ni kan. Ni semua single phase ni. Kamu ada winding dekat sini, ada winding dekat secondary. So kalau three phase punya, kamu tengok are used throughout industry to change value of three-phase voltage and current. So basically dia dekat industri lah. Since three-phase power is the most common way in which power is produced, transmitted and used, and understanding of how three-phase transformer connection are made is essential. Okay, construction dia, macam mana dia boleh jadi three-phase? Okay, a three-phase transformer is constructed by winding three single-phase. Nah, kamu tengok. Three single-phase tau. Transform on a single core. Maksudnya single-phase tu juga kamu buat tetapi dalam single core. Sebelum ni kamu ada satu core, kamu winding primary, kamu winding secondary. So kalau three phase ni maksudnya kamu combine yang single phase tu combine dalam winding dia in a single core. Lepas tu this transformer are put into enclosed with a filled with dielectric oil. So maksudnya dia ada dalam tu ada minyak ah. Fungsi minyak ni adalah untuk apa? Bukan konduktor. Lepas tu dia ada insulation, winding and the case. Dia sebagai, minyak ni sebagai dielectric oil. So it helps also to provide cooling and prevent the formation of moisture which can deteriorate winding insulation. Maksudnya kalau dielectric oil ni, dia punya fungsinya adalah sebagai penyejuk juga kan. Sebab transformer ni bila kamu flow supply current dia winding tu lama-lama panas. Transformer tu kalau kamu rasa dia akan jadi panas. So dielectric oil ni function dia sebagai cooling supaya transformer tu tidak panas. Okay, dia punya keyword ini tadi ada apa? Kamu single phase combine pada single core
Maksudnya 3 single phase combine a single coil jadi akan jadi 3 phase. Lepas tu dalam dia tu, dalam dia punya benaan tu, kita letak dielectric oil. So that function dia sebagai non connector, lepas tu sebagai cooling, itu dia punya function. Okey, macam mana kamu punya winding tu? Kan sebab kamu combine daripada single phase tu, macam mana kamu nak dia punya connection, kan? Sebab kamu ada tiga single phase, lepas tu kamu nak combine pada satu core, macam mana dia punya connection. Okay, basically ada empat jenis connection, delta to delta, kan? Ini ayat tadi lah, nanti kamu tengok dia punya gambar tu. So ini untuk industrial ataupun delta to Y, ini pun commercial and industrial. Y to delta, high voltage transmission. Y to Y, maksudnya Y, ini jarang guna lah. Okay. So sekarang kamu tengok, three phase transformer are connected in delta or Y configuration. Okay, kalau dia cakap a Y delta transformer has its primary winding connected in a Y and its secondary winding connected in delta. Nah, itu maksudnya kalau Y delta maksudnya dekat primary gunakan Y and then dekat secondary gunakan delta dia punya connection. So kamu tengok figure 220 ni. Ataupun a delta Y, maksudnya delta tu dekat primary, Y dekat secondary. So figure 2.21. Okay, kamu tengok Y delta connection. Kamu tengok ni, kan bentuk Y ni. L1 ni sambung pada ni. Ni, lepas tu L2, lepas tu primary ni, L3 sambung sini. So ini bentuk Y. Sebab itu kita namakan Y. So untuk delta kita bentukkan ni. Segitiga ni. Lepas tu baru ada sambung pada load. Sebab itu kita namakan Y delta connection. Okey, lagi satu adalah delta Y connection. Ini yang biasa ya, yang biasa gunakan. Maksudnya kamu tengok delta tu segitiga ni. L1 ke sini, L2 ke atas ni, L3 ke sini. Delta, ni bentuk delta. Lepas tu Y, kamu tengok. Y, ni yang kuning merah ni, Y. Ada tiga line kuning tu, lepas tu sambung pada load. Itu kita namakan delta Y connection. Okay, so untuk explanation untuk delta ni, untuk segitiga ni. Ni segitiga ni kita namakan delta. Dia punya penerangan adalah system is a good short distance distribution. Maksudnya kalau kita punya bekalan tu untuk kegunaan yang dekat, jarak dekat lah. Distribution yang jarak dekat kita gunakan delta. Okay, it is used for neighborhood and small commercial load close to the supplying substation. Maksudnya daripada kamu punya supply tu dengan load-load yang berhampiran lah. So kita gunakan delta connection. Only one voltage is available between any two wire in delta system. Maksudnya voltage yang kita bekalkan tu ada satu jenis je. Kalau 240, 240 lah. Kalau 140, 140. So kamu tengok dia punya ni. Kenapa kita namakan only one voltage supply? Okay, so kalau kamu ambil, contoh kamu ambil point B dengan A ni, kan, kamu supply pada load. Contoh pada
mesin-mesin lain lah kan. So daripada B dengan A ni voltage adalah 400. Point B dengan A 400 punya voltage. Lepas tu point A ni, point A dengan point C ni, terminal A dengan terminal C ni pun 400. Lepas tu kalau kamu ambil B, B dengan point C, voltage yang kuning ni dengan point B pun 400. Sebab itu untuk delta ni dia cakap only one voltage is available. Ah, itu dia punya maksud. So dia sama je voltage je, 400, 400, 400. Gantunglah kalau sini 500, yang bawah pun 500, yang sini pun 500. Itu delta punya. Kalau Y connection, okay. Y connection, okay. In a Y system, the voltage between any two wires will always give the same amount of the voltage on a three-phase system. Okay. However, the voltage between any one of the phase conductor, X1, X2, and neutral will be less than power conductor. For example, if the voltage power conductor of any two phase of a three-wire system 208, then the voltage from any phase conducted to ground will be 120. This is due to the square root of three phase power. Okay, kamu tak faham ayat ni, kamu tengok dia punya gambar ni. Okay, apa dia punya maksud? Dia punya maksud voltage pada Y connection always sama juga. Dia hasilkan voltage yang sama macam Y delta tu, every point. Maksudnya, the voltage between any two wire will always give the same amount of voltage. Okay, kamu tengok ni. Okay, terminal A dengan terminal B. And voltage ni adalah 208. Okay. Lepas tu terminal A dengan terminal C. Ni yang atas ni. A ni. Lepas tu C sini. Pun dia punya voltage adalah 208. Betul. Okey. Lepas tu terminal B. Ni yang B ni. Dengan terminal C pun 208. Okey. So dia ini sama macam delta tadi kan. Delta pun sama 208, 208 ataupun 400, 400. Tetapi dalam Y ini dia ada neutral. Dia ada ni. Ada ground. Ground ataupun neutral. Dekat tengah-tengah ni. Ha. So tengah-tengah ni, bila kamu ambil connection, contoh point A dengan point tengah ni, kan? Ni disimbol ground. So A dengan ground, voltage dia adalah 120. Okay. So contoh lagi, point B. Point B dengan ground. Point B mana? Sini, tarik sini. Okay. Sini pun 120. Lepas tu ground sini, point C. So dia ambil sini pun 120. Sebab dekat Y connection ni dia ada ground. Kalau dekat delta ni dia ada ground. So itu dia punya maksud. Okay. So itu connection delta dengan Y. Connection. Macam mana dia punya voltage. Okay. Lepas tu daripada single transformer tu. Tadi daripada single kan. Daripada single. Kamu buat connection supaya jadi three phase. So kalau connecting single phase transformer into a three phase bank. Okay, dia punya explanation apa? If three-phase transformation is used, is need, and three-phase transformer of the proper size
enter ratio is not available, three single phase transformer can be connected to form a three phase bank. Oke, paham tak nih? Kalau yang atas ini tadi, N, atas nih kamu buat daripada single phase, kamu combine pada satu core, kan? Core-nya yang sama, satu core, ada tiga winding lah, tiga phase. Tetapi kalau yang bawah ni, macam mana connection daripada single phase, setiap single phase, transformer A single phase, transformer B single phase, transformer B, AC single phase. So, kamu connection sebagai three phase. Three phase transformer. Okay, dekat ini dia punya maksud. Okay, when three single transformer are used to make three phase transformer bank, their primary and secondary are connected in a Y or delta connection. So, kamu boleh buat combination, kan? Daripada tiga transformer tu, transformer A single phase, transformer B single phase, and then transformer C tinggal single phase, kamu buat connection sama ada S A Y ataupun delta connection untuk jadikan dia tiga fasa. Okey, macam mana dia punya tiga fasa tu? Kamu tengok dia punya connection, kan? Ha, ni macam ni lah. Tadi yang ni Y. Y connection, ini delta. Okey, ini contoh. Then bila kamu buat connection tu, ha ni. Okey. Okey, maksudnya kamu ada tiga transformer kan? Transformer A single phase, transformer B single phase, transformer C single phase. So kamu ada tiga ni, kamu nak jadikan dia jadi three phase transformer. So kamu kena macam mana buat connection dia? Connection dia adalah macam ni lah. Kamu ada level X1, X2, X1, X2. Ni transformer 1. Lepas tu X1, X2, X1, X2 ni transformer nombor 2. Ni pun sama. So kamu sambung dia secara tengok dia punya penyambungan macam gini. Ah, bila kamu combine macam gini, dia akan jadi three phase transformer, kan? Maksudnya H2 ni kamu sambung pada H2 sini, lepas tu H2 sini pun sambung. Yang sini pun X1 pula kamu sambung. X1 sambung, X1 sambung sini, lepas tu terus ke sini pada X2. And then X2, X1 sambung, X1, X2 sambung. So pada pada load. Ah, kamu tengok line kuning ni. Kan? So kamu ada sambung pada pada load. So ini bila tiga transformer yang single phase, transformer A, transformer B, transformer C, kamu buat connection macam ini, so dia akan jadi three phase transformer. Ha. Ini L1, L2, L3 ni dia punya input lah. Sebab itu dia jadi pas phase 1, phase 2, phase 3. Kalau dia punya color tu kan RGB kan, red, green, blue. Ha. So itu adalah tiga fasa. Okey, ni terangan dia lah. Maksudnya kalau kamu faham gambar ni, nanti kamu terangkan dia punya ayat dia ni lah. Maksudnya H2 ni sambung pada H2 setiap transformer, kan? Okey, yang untuk yang bawah, yang secondary, X1 sambung X2 pada X1. Lepas tu X2 pada 1 pun kamu shortkan, sambung. Lepas tu yang outer side ni, yang sebelah dua, X1 dengan X2 ni, kamu sambungkan dia, shortkan dia. Okey, faham? Faham, sir. Faham, eh? Okey, so itu daripada single transformer,
kamu cantum buat connection untuk jadi three phase. Sebab kamu tak ada three phase transformer kan. Kalau kamu ada three phase direct, kamu tak payah buat macam ni lah dia punya connection. Maksudnya dia automatic yang macam ini. Yang three phase tu kan, maksudnya kamu terus gunakan inilah. Tetapi bila kamu tak ada three phase tu, kamu modify single phase transformer tiga biji, tiga buah transformer, transformer A, transformer B, transformer C tu, kamu buat connection untuk jadi three phase transformer lah. Okay. So ini dah faham 226. Explanation ni lah. Basically sama je dia punya tu tadi. Okay, so tutorial habis. Habis lah. Okay, so tutorial ni kamu buat lah untuk memahirkan kamu soalan kan. Parameter contoh satu ni, parameter semua dibagi. Lepas tu kamu cari ikut contoh-contoh yang di atas tu. Tengok semua sama je, tak ada yang beza-beza lah. SRP, XPRS, ni semua lebih kurang lah. Okay, so kamu dah habis chapter 2. Setakat ni ada persoalan, ada pertanyaan? Sir. Ha? Tutorial tu ada jawapan tak? Tutorial tak ada jawapan. Kamu try buat dulu lah. Tapi basically contoh dia sama dengan contoh-contoh yang ada tu. So kamu try buat. Kalau tak dapat nanti boleh tanyalah. Lain soalan? So kalau tak ada saya stop present tu, saya stop. Sebab kita dah habis chapter 2. Sekejap. Okay. So kita dah habis chapter 2 and then minggu depan kita akan sambung pada chapter 3 lah. Chapter 3. Okay, saya nak highlight pasal makmal. Kan? So makmal ni basically kita pun dah delay lagi satu minggu. Jadi saya semalam saya dah try tengok dekat lab tu kan. Okay. Dekat lab tu saya dah try pasang, saya dah try ambil reading. Basically, kamu boleh combinekan lab 1, lab 2, lab 3. Sekali, terus boleh siap. Faham? Tak faham? Sir, maksudnya print tiga-tiga tu bawa sekali, lepas tu settingkan tiga terus kerja. Ya betul, sekali macam gitu. Maksudnya macam gitulah, sekali dia datang. Yeah. Ataupun nanti kalau kamu nak mahir pun kita boleh ulang balik lah. Macam yang susah dia nak pasang tu. Pasang motor tu kan dengan assemble. Kalau nak masuk ambil data tu sekejap je. Kamu buat connection siri dengan selari. Itu chapter 1 punya kan. Sambungan secara siri motor tu dengan cara shunt. Lepas tu kamu ambil speed dia, ambil voltage, ambil current. Sekejap je. Yang problem sikit kamu nak pasang tu, assemble tu, itu kena ada skill sikit lah. So maksudnya next week kamu print tiga-tiga tu. And then kita cuba selesaikan lah. Selesaikan dalam satu lab. So next week adalah section 5 group A. Section 5 group A. Maksudnya kita bagi separuh dululah. Kamu print and then kalau kamu tu boleh beli sarung tangan tak? Setiap orang. Sarung tangan sebab bila kamu nak pasang motor tu,
takut kena tangan ke kan. Motor tu ada yang berat, 1 kilo lebih, 2 kilo itu. Tu kena pakai sarung tangan lah, hand glove. Hand glove yang macam kedai dekat kedai RM2 tu lah. Yang macam berkebun tu. Bukan hand glove motor eh. Lain. Hand glove motor tu lain. Ataupun nanti saya bagi gambar hand glove lah. Kamu cari kat kedai RM2 pun ada biasa RM1 lebih ke RM1.50 ataupun RM2 dapat 2 pasang. Nah, dia itu je lah. Boleh? Boleh. Boleh. Saya tangkap contoh je lah. Contoh gambar sarung tangan tu. Kalau kamu ada cari yang elok lagi pun okey. Tak ada masalah. So itulah mengenai lab. Minggu depan kita akan start. Kamu print lab 1, lab 2, lab 3. Lepas tu bila masuk tu kamu at least kamu dah ada pasangan sendiri lah. 2 orang. So masuk tu kamu just terus duduk and then saya explain. Lepas tu kita buat. Terus explain safety. Lepas tu kita kenal dia punya part-part tu macam lab 1 part kan. Part-part dia apa. Lepas tu dari kenal part tu and then kita assemble. Bila dah siap assemble, kita buat wiring, kita buat connection. Bila dah siap tu, baru kita on and then kita ambil data. So, ambil data tu sekejap je. Dalam 20 minit untuk lab 2, lab 3, habis. So, kamu settle lab 3. And then lab 4 nanti gunakan simulation lah, simulink. Simulink macam MATLAB lah. Yang itu untuk AC. Sebab kita tak cukup masa. Kalau kita cukup masa, kita mungkin boleh buat secara praktikal jugalah untuk AC. So yang kita measure sekarang adalah untuk DC current lah. DC voltage. Okay? Sir, siapa akan pergi group A? Siapa akan pergi group B? Group A ikut list tu. Ikut list nama tu. 1 sampai 14, grup A. Sir, saya pindah grup B. Siapa yang pindah tadi? Saya. Haris kan? Okey, mana yang tak boleh? Kata contoh Haris tak boleh kan? Lagi siapa yang tak boleh daripada grup A tu? Maksudnya kena seorang ganti lah. Contoh Haris nombor berapa ni? Haris nombor 10 kan? Maksudnya nombor yang bawah tu daripada nombor 15 tu ganti naik ke atas. Maksudnya nombor 15 lah. Hafiz Ramli naik ke atas. Haa ni tu. Haris turun bawah. Lagi satu apa? Chan Lim ada yang apa belum balik lagi? Kalau belum balik, nanti kamu boleh masuk grup B lah. Kita akan tarik pada grup B. Dah balik. Dah balik? Okey. Cuma Haris kan? So, Haris masuk grup B. Lepas tu, Hafiz naik grup A. Macam tu. Ganti. Okey? Okey, sir. Okey, sekarang boleh on kamera. Saya nak ambil kedatangan. Walaupun ada Google Meet hantar kan. Itu, at least ada jugalah snap kat ni. On kamera masing-masing. Ada lagi? Okey. Okay, so Google Form saya hantar juga kan, sebab bila audit ni banyak sangat dia punya tu nak tengok itulah, nak tengok bukti lah apa kan. Yang untuk yang dekat sini pun saya tick juga ni, mana yang datang tu saya tick dekat yang biasa kamu sign tu kan. Sebab tu saya tick je. And then Google Form tu pun nanti saya akan submit lah dekat WhatsApp group tu. Okay. So kalau tak ada soalan lagi, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, welcome. Terima kasih. Sama-sama.